Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Yudhul Haq. Saya berasal dari Yogyakarta. Apa ada pertanyaan dari yang lainnya? Cukup ya. Nanti bisa sambil saling kenalan ya. Untuk Zaki tepatnya di sebelah ketua kelas di sana. Sabaul Khair. Sabaul Nur. Untuk kelas hari ini kita akan mengadakan kuis lagi. Untuk rekor poin tertinggi dipegang oleh Athena Torek. Berikan tepuk. Langsung masuk menuju soal yang pertama. Apa fi'il amr dari ami layak malu? Ada yang tahu? Saya, Ustaz. Iya, silakan Torek. Amalu, Ustaz. Amalu. Khotok. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menjawab? Zaki, ya silakan. Iqmal. Iqmal. Mumtaz, 100. Oke, kita lanjutkan ya ke soal yang kedua. Bocahku tadi di mana ya? Wah, emang tadi kamu taruh mana? Tadi aku taruh sini. Kok bisa? Coba cari lagi, cari lagi. Jadi aku taruh di rak, tiba-tiba hilang. Nah, kok bisa? Ya gak tahu. Itu nanya-nanya emang bantu nyari? Enggak. Cuma kasihan aja ngeliat kamu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selain penghuni kamar 3, dipersilakan untuk meninggalkan masjid terlebih dahulu. Untuk yang kamar 3, menetap di sini. Ayo langsung melingkar, merapat di sini. Ya, sudah terkumpul ya semuanya. Ada yang enggak ada di sini? Kemana? Jadi tujuan Ustaz mengumpulkan kalian di sini untuk membahas terkait isu yang terjadi belakangan ini, yaitu kehilangan. Nah, harapannya di sini kalian ada yang mengaku, apakah ada yang melakukan sehingga teman-teman itu kehilangan? Ada di sini?
Zaki dan Zaki itu pasti. Ada punya buktinya? Saya punya buktinya. Ngapain? Kamu sendiri ngapain? Kalian ngelakuin kok agak kita bertiga. Kamu bisa apa? Ambil barang itu sejengkal tanah di bumi,
maka kelak di akhirat nanti Allah akan menimpakan baginya 7 lapis bumi. Sekarang sebagai bentuk ikhobnya, kalian ustadz hukum mencuci baju teman sekamar kalian 7 hari 7 malam. Mengerti? Kalian janji jangan mengulangi lagi, tidak boleh gosok, tidak boleh mencuri. Paham?